Bagaimana sikap kita apabila ada keluarga kita yang tidak suka dengan perubahan diri kita menjadi sunnah? Biasa, ketika kita itu lebih baik, orang itu heran. Umpamanya tengku, wah, ini mah ajenggu sekarang. Orang itu kan bingung, ini kok pakai jenggot ini? Jangan-jangan aliran sesat. Itu wajar, orang itu kan tiap hari ngelihat orang ini gak pakai jenggot, kok pakai jenggot, akhirnya dia takut. Ana ingat waktu ana di pondok dulu itu, pakai jenggot, dipanggil sama orang tua. Sini, ada apa pakai jenggot? Kita disidang, karena orang tua itu cinta sama anaknya. Dia takut anaknya ini ikut aliran sesat. Karena selama ini gak ada yang jenggot-jenggot. Kok tahu-tahu muncul si ajenggu ini? Omongannya seperti itu sikap kita harus sabar. Kita itu mengenalkan ini nih sunnahnya Rasulullah SAW.